Hi guys, welcome back to my channel. I'm Rita Wang. So, hari ini aku mau share resep yaitu homemade whipped cream yang tentunya itu lebih murah, simple. Pokoknya enggak pakai lama cara bikinnya dan cuma pakai 5 bahan aja kok, guys. Nah, kenapa aku share resep ini? Karena biasanya kan kalau kita beli whipped cream itu kan mahal ya, guys. Apalagi kalau whipped cream ini kan biasanya dipakai untuk hiasan atau minuman, biasanya buat macam-macam kan guys, pasti kita butuh whipped cream. Nah, dengan cara kita bikin sendiri di rumah ini tentunya lebih murah guys. So yeah guys, sebelumnya buat kamu yang baru mampir ke channel aku, hai, kenalin nama aku Rita dan aku upload video tentang ide masakan, daily life, ide bisnis, dan mystery. So buat kamu yang suka dengan konten seperti itu, buruan klik tombol subscribe-nya ya guys, supaya kamu gak ketinggalan video-video dari aku. And yeah guys, jadi ini aku mau kasih tahu dulu ya bahan-bahan yang diperlukan untuk whipped cream. Nah, jadi aku akan gunain SP. Nah, ini SP-nya cuma 1 sendok makan dan sudah aku tim ya guys, biar aman tentunya. Dan sekarang aku juga menggunakan es batu. Es batunya itu sekitar 100 graman. Dan juga aku pakai susu bubuk. Susu bubuknya ini cuma 1 saset kok guys, jadi sekitar 30 gram aja. Terus aku juga pakai SKM, dan ini susu kental manisnya aku pakai sekitar 60 ml aja. Dan juga aku pakai gula pasir. Nah, gula pasirnya itu aku pakai 3 sendok makan aja ya guys. So yeah guys, itulah semua bahan-bahannya aku gunain, cuma 5 bahan aja kok guys, jadi simple. Dan ya guys, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Oke guys, jadi pertama-tama aku sediain mixer dulu ya guys. Nah sekarang pokoknya gampang aja guys, tinggal kita masukin semuanya kecuali SP nya ya. Nah jadi masukin es batunya, terus ini aku masukin gulanya, kemudian susu bubuknya, dan juga susu kental manisnya. Jadi ini aku mau mixer semuanya dulu sampai dia kayak tercampur rata, baru nanti aku masukin SP-nya tak kiranya. Ini kalian boleh juga tambahin kayak vanilla biar kayak wangi gitu guys. So ya guys, langsung aja aku mixer ya guys.
Okay guys, jadi ini white creamnya sudah jadi. Terus aku mau masukin ke piping bag. Nanti aku ada minuman gitu. Nah, nanti aku akan kasih whipped creamnya di atas minuman itu ya guys. Nah guys, jadi ini penampakan dari white creamnya. Aku kasih tahu ya. Jadi ini teksturnya seperti ini ya guys, kayak kaku gitu ya guys. Nah, langsung aja aku masukin ke piping bag ya guys. Oke guys, jadi ini aku sudah sediakan minuman coklatnya dan ini white creamnya aku sudah masukin sedikit di piping bag ini seperti ini. Dan langsung aja aku akan hias ya guys minuman ini jadi cantik. Dan ini aku juga sudah ada sediakan choco chip, jadi nanti aku mau taruh di atasnya gitu guys. Iya guys, jadi tinggal kita taruh di atasnya seperti ini. Kita isi yang banyak. Nah, seperti ini guys. Nah, habis itu cantik kan guys? Ya ampun, cantik banget. Terus habis itu tinggal aku masukin sedikit aja, kayak aku taburin di atasnya gitu, aku chipnya gitu guys. Wah, cantik banget nih guys, ya ampun. Nah, ini tentunya white creamnya itu bisa kalian praktekin di rumah guys ya guys. Jadi ini penampakannya bagus banget kan guys. Nah, ini untuk sebagai finishingnya, ini aku ada sedotan hitam, ini aku mau taruh di ini. Nah, cantik banget kan guys. Naik lagi nih. Nah, brief guys. Nah, jadi semoga resep ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan sekarang akhirnya kita bisa bikin white cream sendiri di rumah ya guys. Nah, ya guys, that's all for today. Thank you for watching. Mohon maaf bila ada salah kata. And ya guys, habis ini aku mau membuat kreasi lain menggunakan white cream homemade aku. And ya guys, that's all for today. And I see you in my next video. Bye bye.